Berantem berikutnya itu yang bikin kita 4 tahun gak komunikasi nih, Yuk ya. Jadi ceritanya begini, oke? Kita clear ya. Aku lagi ada di sebuah acara lah, entah apa acaranya, aku lupa namanya. Ya kan, lupa sama siapa juga itu acara. Terus ada gimmick. Kamu kan tahu sendiri kalau TV suka ada gimmick dong, ya kan? Yeah. Nah, jadi waktu itu ada sebuah papan-papan yang diangkat nih dengan muka-muka artis. Ya. Nih, boy, menurut lo kalau ini gimana? Menurut lo kalau ini gimana? Menurut lo kalau ini gimana? Muncullah satu papan muka Ayu Ting Ting. Apa yang lo lihat yang bikin lo marah di saat acara itu? Gue pengen tahu karena aja. Karena muka lo kayak orang jijik. Dan gue yang gimana? Fans-fans gue tuh ngelapor. Ya. Gitu. Dan muka lo tuh yang kayak, hah? Hah? Gitu. Sebenarnya ekspresi dan kata-kata lo itu yang tidak pengen gue dengar dan gue lihat. Sedangkan gue yang merasa, gue merasa gue deket sama lo dari dulu. Perjuangan kita sama-sama dari dulu, dari nol. Dari bahkan lo gak bisa ngomong bahasa Indonesia dan gue gak bisa ngomong bahasa Inggris. Kita berdua-dua udah kayak pantau deh. Iya, iya. Kerjaan apapun kita ambil bareng. Iya. Diam-diam. Boy William pernah dekat dengan 4 selebritis papan atas Indonesia sekaligus. Ada Cinta Laura, Cheryl Senavia, Sheila Dara, dan Ayu Ting Ting. Itu fakta atau hoak? Oh gitu. Yang terakhir kenapa dia disebut? Nah, emang ini apa? Gak enak kalau lo yang nanya.